salah seorang wanita cantik, anak dari seorang tukang beca. Ush. Benar ini serius? Iya, iya, iya. Dan dia mendapatkan umlaut. Umlaut. Oh iya. Umlaut. Lu jangan ngetawain mentang-mentang host lu. Ketawain. Ngeledek lu. Maaf. Sorry, lanjut. Gua kan masih magang wajah dong. Salah juga. Mata lu begitu lagi lu. Lu konsultan bantuin gua. Umlaut dengan IP tertinggi. Yaitu 3,96. Ya. Dan lulus dalam waktu 3 tahun 6 bulan 10 hari. Betul. Pengen jelasnya? Kita lihat nih profilnya. Nih. Sama Bapak Mugiono. Oke. Katanya Bapak sempat keluar dari kerjaan Bapak karena untuk membiayai sekolah Reni. Betul sekali. Bagaimana ceritanya, Pak? Oh, ceritanya dari awal sampai tengah-tengah, Pak. Ya. Dari awal atau tengah-tengah? Yang diminta. Dari belakang aja ke depan. Oh. Awal aja ya, awal. Oke ya. Saya mulai pemirsa sedaya nggih. Iya. Awalnya itu anak saya minta sekolah kelanjutan tingkat atas. Biaya tidak punya, ini saya langsungkan aja. Yeah. Biaya punya. Yeah. Dengan terpaksa mau minta laptop sama membayar kos sama saya mau beli becak. Nah, gara-gara ini saya dapat pesangon kan gitu. Oh, sebelumnya bekerja berarti sebelum bekerja. Iya, berhubung mau beli laptop kerjanya tidak bisa untuk membeli laptop kan ya. Akhirnya keluar dari pekerjaan dapat pesangon. Oh iya, milih dapat pesangon. Pesangon itu dibeliin buat laptop. Laptop. Sama becak untuk nantinya sudah kesepakatan sudah keluar dari perusahaan harus becak dulu cari nafkah. Berkorban gitu untuk anaknya. Iya, demi ini bisa punya laptop sama bayar kos dulu awalnya. Akhirnya sekarang dia sudah mendapatkan predikat sebagai mahasiswa wisudawan terbaik. Wisudawati terbaik dengan IP tertinggi. Oke. Luar biasa. Reni, silakan bagaimana perasaannya ketika sudah lulus dan katanya akan mendapatkan beasiswa dari Inggris ya, S2. Ya, untuk beasiswa S2-nya itu sedang dikonfirmasikan. Oh, sedang dikonfirmasikan. Ya, dengan pihak Universitas Negeri Semarang. Oke. Ya. Dari Universitas Negeri Semarang itu menginformasikan bahwa akan ada salah satu foundation yang akan memberikan beasiswa dengan syarat mendapatkan LOA. Oke. Iya. Ini misalkan, ini melihat ini pekerja ada kameramen kreatif dan semuanya. Kru Nenek TV ya. Mau nggak kerja bareng-bareng sama saya nanti di Nenek TV? Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget. Saya ada kado buat Reni karena sudah mau hadir di ini talk show dan sudah memberikan inspiratif buat pemirsa. Jadi ini mau diterima atau enggak ya? Aduh, terserah. Apa ya tegang? Bukan lo. Ya enggak. Ini tegang. Saya mau ngasih kado. Oke, sebelum dikasih, Le, coba Bapak Mugiono merem. Dan enggak. Oke. Terima kasih Bang Suleng. Nah, gitu. Terima kasih Bang Suleng. Sama-sama. Nah. Oke, langsung dibuka. Wah. Nah. Ditanya adalah terima kasih. Oke.
Oke, salaman dulu. Nah, salaman. Sekarang hadiahnya sudah ada, ini terserah. Mau kerja di sini, mau kerja sama bareng, silakan. Tinggal menunggu, ya. Misalkan ini habis dari sini mau pulang, langsung tanda tangan kontrak kerja, langsung bisa langsung, kerja di boleh sini. Kerja di sini. Boleh kerja di sini. Terserah, ya. Ini serius. Kapanpun Raini mau bekerja, kita dengan tangan terbuka menerima kedatangan Raini di sini. Amin. Saksinya amin. Semua penonton yang saksinya ada di sini. Saksinya semua seluruh Indonesia.